teman-teman. Salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, di episode kali ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Kakakku, Idolaku. Nah, setelah mendengarkan ceritanya nanti, teman-teman menceritakan kembali ya kisah tersebut. Oh iya, kita juga akan belajar tentang cara mengira-ngira ukuran suatu benda tanpa menggunakan penggaris. Misalnya, menebak ukuran gelas. Dan ada lagi yang menarik dari episode kali ini. Kita akan diajak berjalan-jalan ke Kota Tua untuk melihat Museum Wayang dan Taman Fathahillah. Ada juga Museum Keramik dan Toko Merah. Nah, teman-teman, yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat hari. Haduh, ini hari apa ya teman-teman? Teman-teman, bisa bantu aku enggak? Coba teman-teman lihat kalender di rumah kalian. Lalu, beritahu aku ya hari ini hari apa. Oh iya, benar. Hari ini hari Senin. Nah, di hari Senin ini, aku akan menemani teman-teman belajar tentang ini loh. P-U-L-A-U. Pulau. Jadi kita akan belajar tentang pulau, tempat kalian tinggal. Tapi tunggu dulu. Teman-teman, tahu kan apa yang dimaksud dengan pulau? Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air. Di antaranya di laut, di sungai, dan di danau. Negara kita Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.500 pulau, dengan 5 pulau terbesar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Wah, banyak sekali ya pulau-pulau kita. Teman-teman bisa tebak tidak kalau aku tinggal di pulau mananya di Indonesia? Betul, aku berasal dan tinggal di Pulau Papua, tepatnya di Kota Sorong. Nah, sekarang giliran kalian ya. Coba sebutkan nama pulau tempat tinggal kalian. Apa nama pulau tempat tinggalmu? Wah, ternyata teman-teman berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Ada yang di Pulau Jawa, ada juga yang di Sumatera. Aku jadi pingin deh berkunjung ke pulau tempat teman-teman tinggal. Pasti seru sekali. Itu dia mamaku. Halo mama. Halo Susan dan teman-teman kelas 2 di rumah. Sudah siap belajar kah? Aku udah siap dari tadi, Ma. Oh iya, Ma. Jadi benar ya, ada banyak pulau di Indonesia. Berarti negara kita ini besar dan luas sekali dong, Ma. Betul sekali, Susan. Kalau gitu, Mama mau tanya nih sama Susan. Lagu kebangsaan apa yang mengingatkan Susan tentang pulau-pulau di Indonesia? Apa ya, Ma? Oh, iya. Ingat Mama, dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul. Masih ingat liriknya kan? Kita coba nyanyi yuk. Teman-teman di rumah juga ikut ya. Asyik, ayo Ma. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Nah, kira-kira arti lirik tadi itu apa ya? Artinya pulaunya banyak. Tanah airnya satu Indonesia.
Pintar sekali. Terus tadi ada kata dari Sabang sampai Merauke. Susan tahu Sabang itu ada di mana? Di mana ya, Ma? Sabang itu adalah kota di Pulau Sumatera. Pulau yang terletak di paling barat Indonesia. Oh, begitu, Ma. Kalau Merauke itu ada di pulau mana? Pasti Susan tahu dong. Tahu, Ma. Merauke adanya di Pulau Papua, pulau tempat kita tinggal. Hehehe. Benar sekali, Susan. Dan Merauke letaknya ada di paling timur Indonesia. Nah, artinya pulau di ujung barat sana sampai di pulau ujung timur, walaupun berbeda-beda pulau, kita semua sebenarnya bersaudara. Bersaudara? Maksudnya satu keluarga, begitu ya, Ma? Seperti aku dan Kak Amon. Benar sekali, Susan. Kan Susan dan Kak Amon bersaudara karena punya ibu yang sama, yaitu Mama. Nah, Susan dan teman-teman di rumah juga bersaudara karena punya ibu pertiwi yang sama, yaitu Indonesia. Ngomong-ngomong tentang saudara, Mama kok jadi teringat cerita itu ya? Cerita apa, Ma? Penasaran kan? Yuk teman-teman di rumah ikut menyimak ya. Setiap pagi, Amon membantu Mama. Amon menyiapkan bekal sekolah untuk adiknya, Susan. Amon dan Susan pulang dari sekolah. Mama sedang memasak di dapur. Sesudah ganti baju, Amon membantu Mama memasak. Mama dan Amon menyaring sagu. Susan juga ingin membantu. Mama dan Amon tidak melihat Susan datang. Susan mengambil air panas untuk menyiram papeda. Aduh, teriak Susan. Tangan Susan tersiram air panas. Susan menangis kesakitan. Amon dan Mama berlari untuk melihat Susan. Tangan Susan sangat merah. Amon menyiram tangan Susan dengan air dingin. Tangan Susan melepuh. Amon mengambil kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Amon mengoles salep ke tangan Susan. Terima kasih, Kak, kata Susan. Terima kasih, Amon, sudah mengingatkan Mama, kata Mama. Kita saling mengingatkan, Ma, sahut Amon sambil tersenyum. Susan memandang Amon dengan kagum. Susan, kita juga harus berhati-hati, kata Amon. Susan mengangguk. Susan bangga mempunyai kakak seperti Amon. Selesai deh ceritanya. Bagus kan ceritanya ya, Susan? Iya, Mama. Ternyata maksud Mama adalah cerita tentang aku dan Kak Amon dan Mama. Betul sekali, Mama bangga dengan cerita ini. Susan jadi tahu kan kalau Kak Amon sayang sekali pada Susan. Iya, Ma. Teman-teman di rumah juga begitu sayang sama kakak atau adiknya. Tidak boleh berantem lama-lama. Betul, terlebih lagi jangan sampai menyimpan dendam dan marah ya. Kalau ada yang melakukan kesalahan harus langsung minta maaf. Benar sekali, kalau begitu kita coba tanya jawab ya tentang cerita tadi. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Siap, Mama. Pertama-tama, pertanyaan yang paling mudah dulu ya. Apa judul dari cerita tadi? Aku tahu, Ma. Judulnya Kakakku Idolaku. Benar. Idola itu artinya apa sih, Susan? Teman-teman, ada yang tahu artinya idola? Apa ya? Idola itu orang yang disayangi. Hampir benar. Idola itu orang yang dikagumi dan dibanggakan. Selanjutnya siapa saja sih yang ada di dalam cerita ini? Mama, Kak Amon, dan aku. Betul. Lalu di mana cerita ini terjadi? Di dapur rumah kita, Ma. Nah, sekarang Susan dan teman-teman di rumah perhatikan gambar ini baik-baik ya. Gambar-gambar ini menunjukkan apa? Lalu pilih kalimat yang paling tepat dari pilihan jawaban ini ya. Aku tahu, Ma. Ini yang dilakukan Mama dan Kak Amon untuk aku tiap pagi sebelum pergi sekolah. Jawabannya B. Amon membantu Mama menyiapkan makanan. Benar sekali. Bagaimana teman-teman di rumah? Bisa menjawab dengan baik kah?
Baik, lalu lihat gambar ini. Apakah yang terjadi pada Susan di gambar ini? Ini sih, aku ingat sekali, Ma. Jadi jawabannya? Jawabannya C. Susan meringis kesakitan karena terkena air panas. Waduh, jadi tangan Susan terluka ya? Iya, Ma. Susan sampai menangis, tapi gak lama kok. Sebab ada Mama dan Kak Amon yang menolong Susan. Betul, sebab kita harus selalu saling tolong-menolong. Nah, kalau gambar ini menceritakan apa ya? Nah, ini tuh yang menceritakan tadi, Ma. Jadi jawabannya C. Amon mengambil kotak P3K dan mengoleskan salep ke tangan Susan. Dan setelah ini, Susan tambah sayang dan bangga sekali punya kakak seperti Kak Amon. Mama setuju sekali dengan Susan. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Masih semangat kan? Susan bagaimana? Semangat, Ma. Baik, sekarang ayo sama-sama kita lengkapi kalimat yang terlihat di layar ini ya. Kalian juga bisa cocokkan jawaban dengan petunjuk gambar yang ada. Pertanyaannya, Mama dan Amon tidak? ... Susan datang. Jawabannya, apa menurut teman-teman? Tangan, kagum, atau melihat? Mama dan Kak Amon tidak melihat Susan datang. Lanjut ke kalimat yang tidak lengkap berikutnya ya. Amon menyiram Susan dengan air dingin. Jawabannya, tangan. Tepat sekali, Susan. Sekarang yang terakhir, ayo Susan coba baca kalimat yang lengkapnya ya. Susan memandang Amon dengan kagum. Susan pintar. Teman-teman bagaimana? Sudah menjawab semua pertanyaan tadi dengan baik kah? Sepertinya kalian benar-benar sudah menyimak dan memahami ceritanya. Sebelum lanjut, kita balima dulu ya. Asyik, aku suka balima. Teman-teman, kita bacakan kelima kata ini dengan lantang ya. Siap? 1, 2, 3. Makan, bermain, sambil malam sendiri. Bagus, sekarang karena sudah selesai membaca dan bercerita, kita mau belajar apa lagi? Shh, Ma, denger deh. Mama denger gak? Iya, Mama dengar suara itu. Jangan jawab dulu, Ma. Kita pindah tempat dulu, supaya suaranya makin jelas. Teman-teman, tebak dan sebutkan suara apa yang tadi terdengar. Pasti kalian bisa jawab. Suara tadi adalah suara yang pasti ada saat berada di pantai. Hayo apa? Tuh kan, Ma, kalau kita duduk di sini, suaranya makin jelas. Iya ya. Teman-teman di rumah gimana? Sudah dapat menebak suara apa yang dimaksud? Betul banget, teman-teman. Itu adalah suara ombak. Nah, kalau dengar suara ombak, teman-teman teringat apa? Hayo. Ingat lautan, pantai. Terus, kalau di pantai, biasanya ada apa? Ada pasir. Ada air segar. Jadi haus ya, Ma. Tenang, ini sudah Mama siapkan di meja. Mama hebat sekali, tahu aja Susan haus. Mama, kedua gelas ini sama besarnya gak sih? Menurut Susan bagaimana? Coba menurut teman-teman, coba kita bandingkan yuk. Iya, Ma. Sekarang Susan makin yakin, gelas yang Mama minum lebih besar. Coba jelaskan ke teman-teman, kenapa Susan bisa jawab begitu? Sebab gelas A panjangnya kira-kira 1,5 cengkal tangan Susan. Dan gelas B ini panjangnya 1 jengkal tangan Susan. Bagus sekali, Susan. Sekarang bayangkan, 1 jengkal tangan Susan sama dengan 10 cm.
Berarti berapa kira-kira ukuran gelas A dan gelas B? Gelas A sama dengan 15 cm dan gelas B sama dengan 10 cm. Benar ya, Ma? Perkiraan Susan tadi, gelas A lebih besar dari gelas B. Benar, berarti intuisi bilangan Susan sudah bekerja dengan baik. Teman-teman di rumah, apakah juga bisa mengira dengan benar? Hebat, harus terus berlatih ya. Pasti dong, Ma. Sekarang kita belajar apa lagi, Ma? Kita belajar tentang jarak dan letak ya, dengan menggunakan peta ini. Peta? Apa itu, Ma? Peta itu adalah gambar dena yang akan memudahkan kita untuk mencari letak sebuah lokasi. Oh, jadi biar tidak tersasar ya, Ma? Betul, seperti waktu Mama berkunjung ke Pulau Jawa, tepatnya ke Kota Tua di Jakarta. Mama juga menggunakan peta supaya dengan mudah mendapatkan sebuah lokasi yang Mama tuju. Biar lebih jelas, kita sama-sama lihat peta Kota Tua ini ya. Apa yang Susan lihat di gambar peta ini? Ada kotak-kotak, lalu gambar bangunan, Ma. Di dalam kotaknya, Ma. Ada Cafe Batavia, Museum Wayang, Taman Fathahillah, Museum Keramik, Toko Merah, dan Museum Sejarah. Benar, lalu ada apa lagi? Kira-kira huruf dan angka di sisi tiap kota itu untuk apa ya? Susan nggak tahu, Ma. Jadi huruf dan angka tersebut adalah petunjuk letak sebuah lokasi bangunan. Coba diperhatikan, huruf A dan angka 1 bila digabungkan menunjukkan kotak yang ada di gambar. A1 berarti toko merah ya, Ma? Betul. Kalau museum keramik berarti ada di kotak mana? D2, Ma. Nah, itu bisa. Sekarang Mama ada ide. Susan tutup mata dulu. Hitung sampai 3, lalu buka mata lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, hebat sekali, Ma. Petanya jadi hidup. Kalau begitu sudah lebih jelas kan, Susan? Berarti sudah siap jelajahi petanya lagi. Mama tanya ya. Oke, Mama. Di kotak manakah letak Cafe Batavia? C3. Benar. Sekarang kita ke Museum Sejarah. Museum Sejarah berarti kotak D1. Benar. Lalu Taman Fathahillah dan Museum Keramik ada di? C2 dan D2. Terakhir, ke Museum Wayang yang ada di kotak mana? B2, Ma. Ya, semua jawabannya benar. Teman-teman di rumah tadi ikut menjawab, kan? Mama yakin jawabannya pun benar semua, kan? Hebat! Seru ya, Ma, ternyata. Baca peta. Habis ini kita belajar apa lagi, Ma? Kita akan berlatih menulis petunjuk di peta. Tapi kita kembali ke dunia nyata, yuk. Kali ini Susan dan Mama sama-sama berkedip. Bersamaan ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan dena di layar ini. Susan dan teman-teman bisa hitung, ada berapa kotak di gambar ini? 1, 2, 3, 4. 16 kotak, Ma. Dan ada berapa gambar bangunan? Ada 4 gambar bangunan, Ma. Kantor kelurahan, toko, rumah, dan sekolah. Bagus. Sekarang kita akan latihan mengisi nama bangunan dan tempat di dalam peta. Ayo Susan dan teman-teman, kita isi sama-sama ya. Yang pertama, kantor kelurahan di A1, lalu sekolah di D1, rumah di D3, dan toko ada di A4. Hebat. Semakin lancar Susan jawabannya. Teman-teman di rumah bagaimana? Kalau masih ada salah menjawabnya, tidak apa-apa. Yang penting harus tetap semangat berlatih ya. Setuju kan? Setuju, Mama.
Halo teman-teman, apa kabar? Kenalin nih, nama aku Petualang Cilik. Aku suka berpetualang ke daerah menarik yang ada di Indonesia. Kelihatan kan dari topi sama ransel. Nah, kali ini kita ada proyek baru di akhir minggu. Yang pertama ada proyek Gunung Api, yang kedua ada proyek panduan wisata. Mau lihat contohnya? Ini gunung, ini peta. Bagus ya contohnya? Kalian juga bisa buat kok. Tenang, nanti aku bantuin. Pertama-tama, yang terpenting kalian pilih dulu mau buat yang mana. Mau buat gunung api atau peta? Nah, boleh tuh pilih satu-satu. Kalau aku sih milihnya dua. Kalau sudah memilih, siapkan buku jurnal. Nah, ini dia buku jurnal proyek model gunung berapi dan peta panduan wisata. Sampai situ dulu ya. Dadah, besok kita jumpa lagi. Aku mau lanjut berpetualang dulu. Jadi apa yang Susan dapat hari ini? Belajar hari ini seru sekali. Aku jadi tahu apa itu pulau. Terus pulau di Indonesia yang banyak sekali dan juga peta. Susan jadi bisa membaca lokasi di peta ya. Dan gak nyasar, hehehe. Benar, lalu apa lagi? Lalu lagu dari Sabang sampai Merauke, Ma. Yang artinya? Dari Sabang sampai Merauke, kita semua adalah tetap satu, bersaudara. Seperti aku dan Kak Amon, di cerita kakakku, idolaku itu loh. Wah, senang sekali Mama dengarnya. Ngomong-ngomong tentang Kak Amon, besok ada Kak Amon loh. Dan juga hewan lucu dan menggemaskan. Pasti seru sekali belajar besok, jadi gak sabar. Kalau begitu, sampai besok ya teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa istirahat ya, dan makan yang cukup, juga berdoa dan berolahraga. Dadah! Dadah. Nah teman-teman di rumah, itulah kisah tentang Susan dan mamahnya, serta kegiatan mereka di hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya ya. Jangan lupa gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa!